Selamat yang pertama kepada Bapak Agus Salim ya, dan yang kedua kepada saudara kita yaitu Bapak Tibrani dari Penapalan sana. Penapalan katanya disebut, wis manut wae ya, Penapalan. Mudah-mudahan menjadi keluarga besar ya antara daerah sana dengan daerah sini, dan mudah-mudahan Ananda berdua ke depan juga selalu hidup rukun menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warohmah. Dan sekaligus tim seluruh keluarga besar dari Bapak Tibrani ya, ataupun arah iringnya supaya bisa menuju tempat sehingga busana yang sudah dipersiapkan untuk menghantar mempelai pria. Dipersilahkan sekali lagi buat keluarga besar dari beliau Bapak Tibrani supaya bisa mengambil posisi di dari belakang ya. Sip. Oke, Dirin. Oke, Nanda Dirin, kita akan lanjutkan awali acara ini. Narung suraning pratoga hak laras luksitaning ati coro bakral lumaksana ning sirat mojo penganten putri pun keparengno batal paswanan saking panti bali busana ingkang pun kepareng hangasta busana coro kaputren sora kardatining rat kinarya jejer parwasweri setia pun lumaksana ning sriat mojo pengantin putri kadherekaken tindaknya ingkang wonten ngarsa sepindah kang tinarani sang sobo manggala paningkit kandherekake lumaksana ning sriat mojo pengantin putri kang dherekaken kanjeng romo dalah kanjeng ibu monggo dumateng sobo manggolonipun laras ing madya. Sedya tindak nolo baksana ning sirat mojo penganten putri kang sampun keparang hangas to busono coro kaputren soro kardo adine ngerat kinaryo jejaring perwesweri kinaryo madyo ingkang sarwirat no sinulam benang kencana panting panjelurat panting sumu biar iyo pasoreyaning sirat mojo penganten putri katapa saking lumaksana ne sang sobo manggala ingkang manengkung ing swasana ambung lumaksana tinebo swarane enung dasar pun nalendra ingkang ayu endah sulistyaning warni anger tepeh lumaksana lolonan dherekaken lumaksana ning sirat mojo penganten putri kanthi lumaksana tumutuk ing irama endah thank you.
Setyo padaling paswanan Sriat Mojo penganten putri kadere akan sedaya para sentono putri domas sekembaran non menika wonto warnane ingkang sambut dene kang kepareng putri pinilih ingkang nderekaken lumaksana ing Sriat Mojo penganten putri sinaos medha dari ingkang temurun wonten ing Arcapada saking Kayuwangan Jumbring Saloka. Saya dangu saya caket rinaket pandhapyaning kayu mukir dambar kencana ninggih ingkang dados lelangganing Sriat Mojo penganten putri kinarya samekta nunggih menika katingal endah ingkang sinawang saking kayu mukir dambar kencana bebasan kang ukiraning jagat nuswantara sedaya tetanduran ketinggal ijo royo-royo gemah lipah loh jinawi pratondo katentremaning Sriat Mojo penganten putri mingga susilo ing swira tomoning Sriat Mojo penganten putri ing sak mangke pandhabya sumita wonten ing pertapan kyungkir dampar kencana lenggah anglenggana laras rinapit Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu Rinengga rawuh ing Sriat Mojo penganten kakung kan pun kepareng madal paswanan sauntawis lenggana Sriat Mojo penganten putri pun kepareng minggah wonten ing Siti Hinggil angka sepindah Ginadoroto dan lenggah kenden apit Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu nunggih menika wonten warnane endahing susila rawuh kanalendra kang tinarani Roro Ayu Sindi Septiani putra wayah saking panjenenganipun Bobo Agus Salim sekalian Ibu Yat Rini kepareng nodhaup nalendra putra wayah ingkang binarengan asma Joporoko Mas Bagus Novi Firman Sah SH putra wayah saking panjenenganipun Bobo Tibrani sekalian Ibu Susana. Oke, silahkan buat mempelai pria sembari berjalan pelan-pelan berhenti di depan among tamu. Silahkan. Ya, untuk mempelai pria silahkan berjalan pelan-pelan dan berhenti di among tamu. Pun keparang tindaknya Sriat Mojo penganten kakung madaling paswanan kangasta busana cara kaprajuritan sura kartu atine ngrat kinarya jejer ing praja kangasta kula jaladara kang songsongan sinongso ngagung kinalungan sekar melati rinonce tindaknya saking setunggaling satriya kembar ingkang keparang kangasta sekar mayang sekembaran pratondo pabujaning dewa daru jaya daru pinangka jengkaring Sriat Mojo penganten putri saking sangsana palenggan kang ukir dampar kencana setunggaling satriya kembar ingkang sampun kepareng hanggendong sekar mayang sekembaran pratondo jengkaring Sriat Mojo penganten putri saking sangsana palenggan kang ukir dampar kencana pendah amung tansah kang sinawang Edi kalawan Pandi dasar nalendro ingkang bragah prakoso tanggah tanggung jawabe kinaryo hagem haswito ndomo kangge tindak ing Sriat Mojo penganten putri amurureh kabilujengan anggen pun lumaksana lumaksana ing Sriat Mojo penganten putri ingkang sampun kemareng madal paswanan saking panti Bali Busana
minggah tindak ing Sirat Mojo penganten putri kadherekaken ingkang ngarsa sepindah kang tinarani ya Sugo Manggala ya putri juara manik ya putri Endah Suwito anggen pun dasar lumaksana haklenggana laras sekeca ing manah tansah manut miturut saking ungele gending amung tansah dadosna endah amung kang sinawanging Sirat Mojo penganten putri saya dangu saya caket tindaknya Sirat Mojo penganten putri madya wonten ing rita ingkang pun kalenggani nggih pertapan ingkang sampun sameta wonten kloso blangka alumulu soho endang edliso pratondo ubo rampin ing kangge adi coro panggih ing Sirat Mojo penganten kekali kebareng mung tindak nyo Sirat Mojo penganten kakung rinaket pandampian ing swito ingkang sampun sameta gati kangge lu urun cening adi coro ya berjalan terus pelan-pelan mempelai beria berhenti tepat di kain yang sudah dipersiapkan. Ayo. Ketinggal catur netro kocak undaran dari minggah nur katresnan agung saking Sirat Mojo penganten kekali hanya lero ati coro pambalangan kang dinarani gondang kasih telah gondang asmoro minggah kapribadian ing Sirat Mojo ingkang sampun kebareng sayuk seko kapti saruju ing diri anggen bolo lumban beberian agung pranoto sinalaman asto Sirat Mojo penganten putri njangkep asto Sirat Mojo penganten kakung nonengge pratondo ageng ingkang tresnan sangking sinalamaning asto Sirat Mojo penganten kekalih saperlu siniram terto suci kang dinarani terto pawito sari nonenggih terto sekar mayang terto mayang sekembaran rinukar sekar mayang sekembaran awit menekoto warnani sangking pamuji tinalining Sirat Mojo anggen bolo lumban babaran agung mugiyo habong tansah sakno handut runtut runtunan keparengno Sirat Mojo penganten keputri ndodok sak sebo seneng kusuku ngarsanipun sang noto Sirat Mojo penganten kakung hamba minto dining sak mangken dados nopangayu maning wong swagung patula daning sedaya para kawula. Dan ini adalah cerminan sebuah kepribadian seorang wanita tatkala mereka siap dipas istri berarti mereka sudah siap untuk berbakti terhadap suaminya maka suami yang akan senantiasa memberikan pengayoman perlindungan serta kasih sayangnya yang tulus yang diharapkan bisa menjadi saling asah saling asih dan saling asuh. Dan ini adalah cerminan dari sebuah kasatriaan seorang lelaki. Cuma kasuku Sirat Mojo penganten kakung pun kebareng dini cak tigan wonten ngarsanipun dini cak ing tigan pecah blabar salataran bandi Sirat Mojo penganten putri senajan towika wiki pun kebareng baso suketan ing tigan wonten ing suku Sirat Mojo penganten kakung. Ini cerminan dari kesetiaan seorang istri. Kotoran telur yang ada di kaki suami itu adalah kotoran yang sangat menjijikkan. Tapi bagi seorang istri yang setia, tidak akan pernah menjadikan pertimbangan untuk dibasuh, disucikan, berharap setiap langkah suaminya nanti akan menjadi langkah yang diridhoi oleh Allah SWT. Dalam arti selalu melangkah menurut dengan perintah Allah SWT dan untuk tidak melangkah atas larangan ranglang Allah SWT. Tini caeng tigan pecah blabar engkang dados no parlam tiko
awit ing sak mangke sirat mojo penganten kekalih pinaring ana wiji sejati ingkang saged rinata jalma arupa putra so putri ingkang sulik adalah soleha, dan telur itu adalah wujudan cerminan dari cita-cita kedua mempelai yang berharap semoga nanti mendapatkan putra yang soleh, putri yang saleha, sesuci telur yang keluar dari cangkangnya. Maka dengan segala ketulusan hati dari kedua mempelai, terlihat mempelai pria yang masih tetap menggenggam erat tangan mempelai wanita, memutar. Sedaya abang undang Noswantoro Mugio Sriat Mojo Penganten Kekali ing sak mangketan sanak hantut runtut reruntunan pindo mimilan mintun mboten genggang sak ritmo pari basane. Kemudian ini merupakan satu cerminan setiap langkah kedua mempelai ini nanti akan selalu bersama bergandengan tangan. Meskipun jauh di pandangan mata, dia akan selalu dekat di hati. Meskipun jauh kaki melangkah, dia akan selalu berdampingan di kepribadiannya. Maka ditempatkanlah wanita atau istri ini di sebelah kiri dari suami atau mempelai pria, dalam arti istri tercipta dari tulang rusuk seorang suami yang dari sebelah kiri. Maka dengan rasa bahagia sekali dihantarkanlah kedua mempelai ini di singgasana pelaminan yang sudah dipersiapkan. Sedul kumaruto sirat pojo penganten kekale kebaran ditanyo lobak sono suwito wonten ing pertapan kyai mukir jambar kencono linggah menika wonten warnane lobak sono ing sirat pojo penganten kelekang tinarandi ing ngarso suntolodo ing madya mangun karso tuturi handayani ing ngarsa sun paring patuladaning sedaya para kaladase ing madya winangun karsanipun sirat mojo penganten kekalih tuturi den handayani sedaya sentana sanak kadang radya bala ingkang tansah kinurmati paring andhong ing pandonga abrih kawulijenganing sirat mojo angin bolo lumban babaran agung tansah kanebehaken saking lering sambi kala pringgan bayang ing marakinuwuh kawulijengan agung. Ini adalah harapan kedua orang tua ataupun kedua pasang kedua orang tuanya untuk bisa menempatkan putra putrinya di tempat yang paling mulia, laksana tempat yang dimiliki oleh raja dan permaisuri. Maka kedua orang tua ini selalu beriring dengan untaian doa setiap langkahnya, berharap untuk menjadi kebahagiaan putra putrinya di dalam mengarungi bahtera baru, rumah tangga yang baru, dan tentunya dengan segala pola pemikiran yang baru. Selamat datang buat beliau Bapak Sugiti, katurang dahar kadis keco. Kebarang nominggah wonten ing siti hinggil ongkos pindah kinaturoto pranoto ning sirat mojo penganten kekalih badhe pun kasih toto mawonten pertapan pratondo kawisudo jejer projo lan perwesweri senajan tondados norojo sedino ratu sedalu amrat ing kapribaden mugio arif wicaksono lestantun kalislir ing sambi kolo. Oh,
Pak Agus kalian Ibu Yantri. Pak Agus menghadap mempelai pria, Ibu menghadap mempelai wanita. Pegang pundaknya, ya. Berikan doa terbaik buat putra putrinya, lalu hembuskan di kening dan dudukkan. Oke, Pak Agus ya. Sekali lagi, berikan doa terbaik buat putra putrinya, hembuskan di keningnya, lalu dudukkan. Monggo. Oke, dan hadirin yang berbahagia, setelah kedua mempelai ini duduk di singgasana, akan dilanjutkan acara sungkem. Sungkem ini adalah merupakan cerminan bagaimana adab kita sebagai anak kepada kedua orang tua. Sekalipun kita sudah menjadi raja dan permaisuri, akan selalu tunduk di hadapan orang tuanya untuk tidak berlaku sombong kepada kedua orang tuanya. Tindak nyusriat mojo penganten kali ngarsanipun Kanjeng Romo telah Kanjeng Ibu kebareng dodok sak sebo sinungku suku datan uni doeng nenaliko semantan. Aduh Kanjeng Romo, tuin Kanjeng Ibu, suan kulo ngarso panjenengan ngaturakan sembahing pangabekti kulo kunjuk. Minggah tiang kalau nyon tambahin pandungo pangestu awet kaulah luban beberan agung pinaringono kabilu jengan Kanjeng Romo. Anak kongger pecah bagus. Soan muwos Romo tompo pangestu kuwai tampanono ger. Kaulah tampi umpi mustoko kalaupun diwonton mustoko datus no jimat paripe pun paduko Kanjeng Romo. Iyo anak kongger bong saliramu sing hati-hati. Kinaryo netepi perintah Gusti kang akarya dumadi nebihi awisane ing kono madyan ing kawelujengan. Raos bombong manah tiyang sepuh kalihan nampi putra wayah ingkang sampun yekti wis waning dewasa. Katingal rineta sing wis po bebasan mutiara rinonce. Awit menika wata warnane raos ageng ingkang tresnan ingkang kandhek wonten pandulu jonggo. Boten-boten lucap wonten ing lisan minggah wosaka pribadin paring pandonga ngarsanipun putra wayah murulih kawilujenganipun. Ya Ibu, setiap anaknya sungkem berikan doa terbaik lalu hembuskan di keningnya. Sangking paripurnaning sriat mojo pengantin kali sampun nyaliro sungkem ngarsanipun Kanjeng Romo dalah Kanjeng Ibu. Sangking sriat mojo pengantin putri tindaknya sriat mojo pengantin kekalisuan ngarsanipun Kanjeng Romo dalah Kanjeng Ibu. Sangking sriat mojo pengantin kakung kinaryo hambong tansah kegandengan asto. Oke Bapak, Ibu, berikan doa terbaik pada putra putrinya dan bila teringat kesalahan anak-anak ini, ampuni dan maafkanlah. Lalu berikan doa yang terbaik buat putra putri Anda, hembuskan di keningnya. Sekali lagi Bapak, Ibu, bila teringat masih ada kesalahan anak Anda berdua, maka ampuni dan maafkanlah. Mohon kepada Allah supaya mereka diampuni segala dosanya dan dimudahkan dengan segala urusan dunia akhiratnya nanti. Maka inilah cara memberikan pembelajaran buat anak-anak kita. Setinggi apapun derajat pangkat yang kita miliki di muka bumi, sekalipun sudah menjadi seorang raja dan permaisuri, jangan pernah engkau berlaku sombong di hadapan kedua orang tuamu.
yang sudah membesarkan dengan keringatnya, dengan tangisnya, dengan doanya tatkala bangun di tengah malam, tatkala pagi, tatkala siang, yang tidak pernah putus doa-doanya untuk keselamatanmu. Maka meskipun kami menjadi seorang raja di permaisuri, itu belum ada bandingnya dibanding kasih sayang kedua orang tuamu dan jasa-jasanya. Maka tanamkan dalam kepribadianmu, jangan pernah berlaku sombong di hadapan kedua orang tuamu. Dengan kamu tunduk di hadapan kedua orang tuamu, kamu sudah mengangkat harkat dan martabat kedua orang tuamu. Saking paripurnane menjeneng adicara sungkep ing pangabekti minggah lenggahno jejer sirat mojo penganten kalih satelu nalira adicara cucur-cura. Silakan dari tim tata rias Dian Mekar Decoration yang masih tetap memandu acara ini ya. Kemudian di dalam acara ini adalah kesimpulan dan pembelajaran bahwa kekuatan rumah tangga itu ada pada kinerja seorang suami. Dengan segala daya, upaya, kekayaan yang sudah didapatkan, ya, maka dia curahkan kepada istrinya dengan rasa tulus dan penuh dengan kasih sayang. Maka istri yang baik akan selalu menerima pemberian suami dengan rasa syukur dan tidak pernah meminta lebih dari kekuatan seorang suami. Ini spesial khusus buat pengantin baru dan pengantin lama ya, supaya diingat. Istri yang baik selalu menerima pemberian suami dengan rasa syukur dan terima kasih dan tidak pernah meminta lebih dari kekuatan seorang suami. Nggih Mbak Depi nggih. Alhamdulillah. Dadi ngejang malah ngantuk. Sedya abung sirat bojo pengantin kekarep ingkang sampun hanyali ronceneng ati coro cucur curah. Tompo kaya bondo bandulan sak pinunggalan minggah kala jengaken suluh rojeneng ati coro dahara kalimah. Setia sekolah bucem lalapan empala benjangan nonenggih kegodongan engkang sameto samodene non dedaharan engkang dipun keparangakan gusti kang karya dumadi. Dipersiapkan nasi buceng yang runcing itu adalah cerminan dari sebuah doa kita bersama untuk tetap selalu dan bisa dipanjatkan, dibikin besar di bawah kecil di atas, itu adalah sebuah keseimbangan hidup kita semua. Maka yang akan menjadikan keseimbangan hidup ini adalah doa yang senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pranoto sirat mojo pengantin kekalih pun kebareng sinulaman dedaharan gembul bujono. Pelalam tiko dining sirat mojo pengantin kalih awit ing sak mangketan sano sayuk saiko kapti handut runtut runtunan angin pola lumban beberian agung. Saking paripurnaning adi coro dahar kalimah kala jengaken adi coro unjuk derto wening. Saking unjukan derto wening datan yang pengajar mugyo saket nolu muntur suker naning batos sirat mojo pengantin kekalih landa dosno wening ing manah wening kapribadian wening tindak lapahipun.
paripurna ning adicara dahar kalimah lan lajengaken adicara sempalan ingkung. Pralam tika mugia sirat mojo pengantin kali angin polo luban babaran agung tan sano hanggok runtut runtunan rebutan batut kinaryo pambian tuning arso lan sesarangan angin polo luban babaran agung kini boto. Dan ini cerminan bahwa kedua mempelai ini akan selalu berebut berbuat baik ya, bukan berebut merasa diri paling baik, tapi akan berebut berbuat baik. Dalam arti apabila salah satunya sudah berbuat baik, maka yang lainnya akan membalas dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Hadirin yang berbahagia, maka paripurna sudah seluruhkan acara di siang kali ini yang ditutup dengan acara sempalan ingkung dan akan dilanjutkan dengan acara foto bersama yang akan dipandu langsung oleh tim fotografer kami yang ada di sana ya, sekaligus yang bekerja sama dengan DVS Shooting sebagai jasa multimedia untuk menjadikan dokumentasi. Dimohon buat keluarga besar mempelai pria ya, supaya bisa mendekat di pelaminan untuk acara foto bersama, dan diharapkan untuk tidak buru-buru pulang sebelum foto bersama kedua mempelai. Mas tolong utamakan keluarga besar mempelai pria ya mas ya, mungkin waktunya terbatas untuk mempelai pria, maka dipersilakan untuk lebih dulu mengambil posisi untuk acara foto bersama. Terima kasih dan hadirin, demikian satu prosesi acara tepuk pengantin dengan segala kekurangan keterbatasan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih, selamat siang. Katur sangking tiang Allah engkang nyali roh rencaneng adi coro panggih ing sirat mojo sepindah malih kadah kelepatan pun tiang Allah tansanun agung yang pangabunten wasono katuran binarak lenggah kanti sekeco matur sembah nuwun. Iki cerita kisah wong mantu, wong Jawa ya wong Melayu, sedulure kabeh diundang, tonggo-tonggo dia dikon rewang. Dina Setu kita sinoman, dina Minggu kita kondangan, pas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosong. Kondangan, 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 nyewa kemayo, nyewa pinggan, kursi meja kanggo jagongan, kemai gawe payungan, ora kene panas, ora kene udan. Dina Setu kita sinoman, dina Minggu kita kondangan, pamitan nek salaman ora kosongan. Kondangan, 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 nek sinoman ngirisi bawang, rajangi kacang ngonceki kentang, ngirisi daging ngirisi ayam, ini masak nang jero wajan. Dina Setu sinoman, dina Minggu kita kondangan, pas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, 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 kondangan. Godong pisang ya disuwei, terus lempur yang bungkus koci, dikukus ya digeneni, terus mateng ya dicicipi. Dina Setu kita sinoman, dina Minggu kita kondangan, pas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan.
manten teko ya tengah hari diarak ya dikompangi nek mlaku ya ati-ati siti-siti ya digambari dina Setu kita sinoman dina Minggu kita kondangan pas mangan kita pamitan nek salam Senin kira-kirahan dino Selasa bayar sambutan dino pamane mantu taun ngarep oleh putu ayo do lagu sing jumbuh karo swasana nggih. Kalau mansane hari ini
sembah.